Hello, welcome back dan selamat datang viewers and subscribers. Hari ini saya nak buat satu quick review tentang basikal ini. Jadi saya akan share dengan anda spek yang ada dekat basikal ini selepas ini. So stay tune guys. Jadi kita bermula daripada frame set dulu. Ini adalah folding bike RS8. Seperti yang anda dapat lihat sini, frame dia menyerupai bentuk dolphin dan dekat chainstay dia pula dia ada curve dan ini adalah sangat stylo lah bagi saya. Dan dekat center dia punya frame ni juga dia dah designkan dengan bentuk hollow. Ini disebabkan untuk kestabilan masa mengayuh dan juga safety purpose dia. Itu sebab dia didesainkan begini. So selain itu, materials pula dia diperbuat daripada alloy, so memang ringan dan tahan lah. Untuk warna pula, RS8 ni memiliki 4 pilihan warna, tetapi saya memilih untuk memiliki yang warna biru ni sebab warna biru ni memang nice lah. Itu bagi saya lah. Kalau anda boleh lihat juga dekat sini, kat center ni, ini adalah folding box ya. So kalau kita nak fold dari sekarang ni, sinilah tempatnya. Kita kena tarik dia punya safety lock ni, baru kita boleh unlockkan dia punya lock ni. So memang senang lah dikenalikan. Untuk sizing pula, kita tak perlu kisah sangat lah untuk sizing folding bike ni. Sebab folding bike ni dia sangat versatile. Maksudnya orang tua, orang muda, orang yang pendek, budak-budak boleh mengayuh basikal ni. As long as mereka boleh mengayuh, so tak ada masalah dia nak gunakan basikal ni. Itu disebabkan dari segi wheel set dia yang kecil dan seat post dan handle post dia kita boleh adjust. So dia sangat sesuai lah untuk semua orang. Okey, selepas itu kita balik kepada group set dia pula. Crankset ni adalah jenis single chainring dan dia bersamaan dengan 48T. Brand dia pula adalah brand daripada GTA itu sendiri. Untuk kaset pula ia bersamaan dengan 1332T, brand pun dari GTA itu sendiri. So untuk climbing memang okey lah 1332T ni. RD dia pula, brand dia adalah dari TZ. Cuma RD dia berlainan sikit lah dia punya brand. Yang lain mostly dari in-house punya GTA kilang sendiri lah. Cuma RD ni yang tak sama lah. So kita balik kepada sistem braking ni pula. Folding bike ni menggunakan sistem braking mechanical dan bersamaan dengan 160 rotor. Untuk sistem gearing ni pula, untuk penukaran gear dari depan ke kaset belakang ni, folding bike ni menggunakan Shimano Revo Shift dengan kelajuan 8 speed. Untuk shifter dia pula, dia menggunakan grip shifter. So kalau kita nak tukar gear, kena pusing lah. Tat. Itu untuk folding bike GTA RS8 ya. Selepas itu kita beralih kepada wheel set dia pula. Okay. So wheelset ni adalah bersama dengan 20:1.7 dan rim yang dibagikan ini adalah jenis double wall. Brand dia pula daripada GTA itu sendiri. Yang paling special tentang folding bike ni, untuk wheel dia dekat depan tu, dia adalah jenis yang quick release. So kalau kita nak buka tayar depan tu, kita just pull dia punya safety pin dan kita tarik terus. So memang senang lah untuk dikendalikan. Beban ni dekat belakang ni, dia menggunakan bolt 15mm. So kalau nak dismantle tire ni, kita kena menggunakan tool lah. Itu perbezaan antara depan dan belakang. Itu untuk wheel. Alright guys, ni adalah folding box dia. So kalau kita nak foldkan bike ni, kita kena tarik dia punya safety lock ni dan terus tarik, then terus lipat. So sangat mudah lah. Then tutup balik, easy.
So untuk handlebar dia pula, kita boleh buka ke sini, just tolak dia punya lever ni, then kita boleh adjust lah ikut kesesuaian masing-masing. So senang saja. Then satu lagi, kalau kita nak foldkan bahagian handle post ni, ni adalah dia punya lever. Kalau kita tengok, so kita tarik ke sini, then kita terus lipat macam ni lah. Then pasang balik, just tekan. Untuk bahagian handle dia pula, kita boleh tengok ke sini. Ini adalah lock dia, so kita tarik juga, just adjust nak naik ke tu terpulang dengan anda, mengikut keselesaan masing-masing. Untuk wheel ke depan ni pula, ini adalah dia punya safety lock. So kalau kita nak buka, just tarik sini, tap, then settle lah. Okay. Jadi untuk bahagian pedal dia pula, ini jenis pedal yang boleh dilipat. So memang senang lah. So bagi pandangan saya, folding bike ni memang sangat sesuai lah untuk anda. Lebih-lebih lagi anda yang bekerja di bandar, maksudnya anda boleh foldkan basikal ni, simpan dekat bonet kereta, then bawa ke tempat kerja anda. Maybe dalam lunch hour anda boleh berkayuh untuk menuju ke tempat tersebut dengan folding bike ni. So dia agak senang di handle lah, senang dilipat, senang disimpan dan senang dihandlekan. Maybe juga masa anda nak balik bekerja, sebelum balik ke rumah tu, anda boleh singgah dulu dekat stadium ke, dekat taman ke, jadi anda boleh lah berkayuh sebelum balik, at least dah dapat buat aktiviti sikit lah kan. Itu pendapat saya, jangan marah. Overall saya berpuas hati lah dengan spek yang diberikan oleh CTA ni, model RS8 ni, dengan spek yang ada so far tak ada masalah lah. Belum mendatangkan lagi masalah dari segi group set dia, dari segi body, segi tayar, semua okey lah. Untuk harga folding bike ni, kalau dekat Sarawak ni, anggaran average lah dalam 700 ke 800 itu untuk harga dia lah. Tapi saya beli ni itu kalau ikut harga dia, kalau ikut lah 800 lebih, tetapi selepas di discount dia menjadi 700 lebih, tak sampai 800, so okey lah. So, sekiranya konten kali ini memberi manfaat kepada anda, please consider to subscribe. Sekarang kita berjumpa lagi di next episode. Dan terima kasih kerana sudi menonton. Bye-bye.